Kita akan pergi menangkap ikan cana di alam untuk pertama kalinya. Dan aku bersama dengan Lucky, karena ini adalah pengalaman yang pertama. Dan kita malam hari, kita akan butuh bantuan dari seorang teman, yaitu bos-bosku. Kita udah di jalan nih. Aku nginjak apa nih, Lu? Paman. Kira ini ikan cana. Bukan, kaget. Kalau nggak salah rumahnya yang di sini dah. Guys, ini beneran malam loh. Ini aku kasih lihat jam ya, guys ya. 2:45 guys. 15 menit lagi sudah jam 12 malam. Nanti kita harus ke sungai. Di situ udah jam 12 lewat. Sekalian penelusuran berarti kita ya? Puing. Apa gitu, itu, Pak? Pocong. Oh, pocong. Bisa ketemu pocong selain ikan cana. Lagi nyari cana dia. Di sini lo coba. Guys, ini adalah rumah markas dari bos-bosku. Saya melihat akuarium, Pak. Gila, banyak banget akuariumnya. Kita mending cek dulu di dalam. Jangan-jangan dia punya barang baru, lo. Permisi. Tuh ada akuarium. Itu orangnya, Pak. Ada, Pak. Bro. Halo. Wah, ini dia bos-bosku. Apa kabar? Baik. Baik. Makin sukses aja perikanan dia lo. Upload rajin, AdSense kencang. Iya, soalnya menelan. Ini hasilnya, guys. Hasilnya. Rumah, amin. Mobil, ikan, cicilan lancar. Lancar. Kita mau tengok sedikit dulu. Boleh, ayo masuk. Ini langsung menarik perhatianku, guys. Lihat, guys. Kopinya banyak. Kamu ikut lomba apa? Kok ada dewa di sini? Ya itu lomba cana, tapi emang lambang Singosari Cana Pontes di Malang. Ini yang baru kayu di sini. Ini. Gila. Ini. Gila. Tropinya makin jago kayaknya kamu ya. Iya. Ini koleksi bertambah semua, Bro. Iya, bertambah. Ada yang baru, ada cana barca lagi. Kemarin kan cuma satu. Nah, sekarang tambah lagi jadi dua nih, kiri kanan cana barca semua. Loh. Ini tabungannya dia loh. Oh iya, tabungan. 1 senti 1 juta. Iya, 1 senti 1 juta. Ini sekitar ini 20 senti, 25 senti. Iya, 20-an. Iya. 25 juta, teman-teman. Oke, sekarang kita lepas mulai dari 27 juta. Ayo. Asik. Komen di bawah. Naik. Open bid ini. Jadi open bid. Aku dari sini tuh belajar-belajar, guys. Udah ngerti sekarang nih Oscar. Betul. Udah ngerti Pibas, tuh udah ngerti aku. Ini mana? Apa, Pak? Ini Belida. Ini apa? Belida. Aku Belida. Waktu dari sini terus belajar terus aku. Tapi aku datang sini ada maksud sama tujuan, Bro. Apa, Kak? Aku mau minta tolong, mau ngajak kamu buat hunting ikan cana di alam. Oh, kesukaanku. Gas. Bener? Bener, gas. Mau enggak apa-apa? Mau banget. Malam-malam. Gak apa-apa, mau sampai pagi pun. Mau jam 12 ayo. Ini. Waduh, iya gak apa-apa nih, sampai pagi boleh buat kayu di sini. Guys, mantep guys. Jadi aku tuh lihat dari dia juga sih sebenarnya kayak dia tuh nangkep ikan tapi kayak di sungai, di selokan gitu ya. Iya. Itu beneran atau settingan, Bro? Beneran, ada, karena limbatnya memang banyak di alam-alam. Tapi limbata, gak bisa dapat barca. Gak bisa, itu kita dihujat itu negara kalau dapat karena ada di India. Oh gak bisa ya? Gak bisa. Limbata bagus gak, Bro? Mantap. Ini kayak gimana, Bro? Ini ada salah satu limbata. Oke ya, kita lampuin ya. Ini hasil nangkep di sungai juga? Oh iya, ini ikan limbata asli Bali. Bentar ya. Bagus yang sirip atasnya orange. Iya orange, makin tebal makin mahal. Ini aja udah beberapa orang nawar. Aku udah lepas, ini seharganya 1 juta. Ini? Iya. Kecil gini 1 juta? Kecil 1 juta, nyerok gratis, jual 1 juta. Wuss. Ayo pelihara. Tiap malam kita ke sungai. Satu juta. Oke guys, kita berangkat ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kemana, Bro? Tempatnya itu di sawah-sawah, dekat sini banyak banget. Oh, kita ke sawah? Yes, guys, gitu. Jadi kita mau diajak ke sawah yang katanya bos-bosku itu di situ banyak ada ikan cana ya. Ikan cana. Tapi enggak tahu ya dapat banyak apa enggak, kita gas aja dulu sebelum dapat. Oke. Kita persiapannya apa, Bro? Persiapannya bawa serok aja karena kalau malam itu limbatannya tuh diam nongol aja, diam aja. Ah, serius gitu? Iya, langsung serok aja. Kalau emang diam pasti diambil sama yang jual di pasar ya, Luk ya? Nah, itu bisa. Kebetulan ya, kan? Saya juga udah bawa serok. Serok boleh, serok juga di sini ada. Tuh serokan banyak. Oh, kecil gitu. Saya punya yang gede loh. Kamu gas. Mau bersihin kolam renang apa gimana? Iya sekalian. Sama aja kayak punya kita. Tapi punya kita biru ya lo kan? Biru. Udah nih gini doang berangkat. Bawa berangkat, ini doang. Enggak bawa umpan, enggak bawa apa-apa. Enggak perlu karena kita nyerok ikannya pada diam. Kita udah nyampe ini di pedalaman ini ya, di Amazon ini guys. Wah. Ya. Jadi jauh sekali dari tempat bos-bosku ini. Tadi kita perjalanan ke sini 2 jam. Sekarang kita kemana nih? Kita langsung ke sana Koko, ada spotnya yang mantap Koko. Oke, ayo kita jalan guys. Tunggu, tunggu, Pak. Gimana, Pak? Sebenarnya kita mau cari cana apa menangkap ubur-ubur. Kenapa gitu? Ini mirip kayak yang Patrick bawa ini. Aku beneran mau membuktikan sendiri gitu loh. Aku kan nontonin dia, ya. Kok enak banget nangkap dijual, nangkap dijual. Penasaran aku. Coba ya sekarang ya. Coba. Yes. Coba ayo. Ini nanti kameramenku mundur-mundur jatuh. Jatuh ya. Masuk coba di center dulu. Lihat dulu. Mana? Gak ada ujungnya. Masih, ayo ujungnya sih. Coba coba kita yang sini loh. Oh di sini. Di sini. Jadi oh ini kayak apa ya bilangnya ya? Kali yang kecil, anak kali ya, gitu. Anak ya, anak kali. Di sini. Di sini. Kayak gimana caranya, Bro?
Biasanya kita cari jalan-jalan dulu, lihat mereka tenang di pinggir-pinggir. Tapi kalau ini agak dalam. Biasanya kita masuk sampai sana, Koko. Koko berani? Berani. Oke, ayo kita gas. Katanya harus jalan jauh banget. Lihat nih, guys. Lihat nih, beneran kita nih enggak tahu lah aku. Di situ Bondo ini, guys. Patah nih, Bro. Ini kuat. Ada betonnya nih. Awas, Bro. Fokus ya. Malam-malam. Tengah malam nih, guys, beneran. Guys, kalau aku besok hilang, cari aku, guys, ya, di kali. Gimana maksudnya? Ini ada salah satu nih. Loh, dia langsung udah dapat satu. Cepet banget dia udah dapat satu. Mana? Ini. Gerak. Kabur dia. Nah, itu. Oke, kalau gitu kita tangkap ya. Guys, ini langsung dapat dia, guys. Sakti dia. Oh iya, beneran. Ini ada. Okay. Masuk satu. Woi! Oh, gila. Masuk. Ternyata sapu-sapu. Bukan cana. Coba aku lihat dulu. Dapat, guys, langsung. Dapat ya. Ini yang kecil. Satu lagi nih, dapat ikan sapu-sapu nih. Nah, itu. Apa? Nah, itu. Kepiting. Guys, kasih lihat, guys. Capitmu dicapit nanti, jaringmu dicapit. Nah, ini dicapit. Oke. Okay, sumpah, guys, ini keren banget, tuh. Aku suka, guys. Guys, langsung dapat kepiting, mau kabur dia. Ini Tuan Crab ini. Ini kayaknya salah deh, Luk. Aku pakai sepatu Nike ke sini, Luk. Pantes ikannya enggak ada, Pak. Kenapa enggak ada? Bau mahal gitu, lari dia. Ganti dulu, Luk. Sini, Luk. Guys, aku udah mempersiapkan senjata tempur, guys. Jadi kalau aku tiap ke sawah, ngonten pasti pakai ini. Gila, guys. Inilah dia pengalaman aku mencari experience. Nih, Koko nih. Ada satu nih, Koko. Ini ada limbata katanya, guys. Ini ada. Koko bisa lihat nggak? Susah kan? Mana look, susah? Look. Tahu nggak kenapa limbata susah ditangkap? Kenapa? Dia gini. Limbata. Wow. Ada, guys. Iya. Lari. Pakai tangan dia nangkapnya, guys. Keren banget nih. Nah, dapat Koko satu. Wow. Nah, ini dia. Nah, ini gerak. Dan dia kalau kita pegang kayak gini, kayak belut, Bro. Pegang kalau kayak gini, Koko dia tuh gigit. Ya, ya itu. Ini tanganku digigit, lihat. Jadi ada beberapa karakter. Ada yang kita pegang, dia tuh lebih ngerontak. Ada yang cuma diam tapi digigit. Kita pakai. Lu, aku dapat lu. Apa? Handphone, guys. Ini lebih mahal. Handphone. Nyala lagi. Kirain aku dapat handphone. Ayo kita next lagi, kita cariin lagi yuk. Ikannya mana, Bro? Ini ada di tanganku. Aman. Masih di tangan. Soalnya bernapasnya pakai labirin, langsung udara. Aman ya, berarti badannya agak basah. It's okay. Sambil tole-tole ya. Yang kanan kering ini, guys. Sawah kering ini enggak mungkin ada ya. Wah, ini yang gerak. Wah. Hei, dapat. Aku dapat kok. Ini aku dapat. Ini ada nih. Nih. Ini. Ayo. Dapat ya, Pak. Tadi ada yang masuk ke situ loh. Ada, itu ular kayaknya kok di kakiku tadi tak rendang gini. Tadi aku digigit. Sumpah, guys, tadi itu aku lihat ada yang masuk ke sana, ke rumput-rumput gitu. Iya, dapat saya, Pak. Nih, sama harus gini ya. Iya, biasanya digigit-gigit kayak gini. Guys, dia udah pegang 2, guys. 2. Berarti 2 juta loh. Ini tapi ini harganya nih enggak terlalu tebal. Jadi palingan harganya sekitar 500 lah, Koko. Serius 500.000. Jangan ditiru tanpa ada pengawalan profesional. Dia itu tadi profesional. Lihat nih perjalanan kita nih. Dia udah dapat lagi aja. Ini ada ekornya. Kecil, Bro. Kecil. Ini babyan. Babyan. Aku lihat, guys. Ini dia, guys. Nah, itu dia. Masuk, guys. Track 3, guys. Ini cana limbata. Ini baby limbata nih, babynya, Koko. Ini, guys, kecil banget ikannya segini. Kira-kira panjangnya total 5 cm sampai ujung ekornya. Lompat-lompat dia. Jadi kita lihat nih. Gila, udah 3 aja. Kabur dia. Oke, jadi kita udah dapat 3 ekor, guys. Bro, ambil itu, Bro. Masukin situ, Bro. Ini air. Air ya. Aku mau ambil kepiting, Luk. Mana jaringnya, Luk? Dapat. Guys, aku dapat kepiting. Embernya mana, Bro? Nah, guys, aku dapat kepiting. Lumayan. Ini yang gede banget, guys. Ini bapaknya, guys. Guys, lihat. Lihat, guys. Tuh, merangkak keluar dia. Dapat satu kepiting besar. Wah, mau loncat dia itu. Masuk. Besok kita mukbang kepiting. Di bawah daun. Di bawah daun ada, Koko. Ayo, nih, sekali nih. Ini Koko yang serok lagi. Ayo. Kabur ntar dia, Bro. Belakang arusnya, Koko. Tarik. Dapat, bosku, ya. Dapat. Ini jackpot banget nih. Apa itu? Ini jackpotnya tuh kalau rimnya paling tebal. Ini aku belakangnya. Aku kan dapat. Nih, aku kan dapat enggak begitu tebal nih. Nah, lihat, guys, Koko bagian yang dapat belakangnya. Dapat tebal. Nih, belakangnya. Tebal banget. Nah, ini Koko yang lumayan mahal harga. Mahal, bisa 700.000.
guys, kita nggak usah konten lagi guys. Ya lu ya, kita kesini terus aja. Asli bro, abis ini channelmu pasti rame banget bro. Amin, amin, amin. Gila sih. Ini rimnya mantap nih Koko. Keong-keong semua, ini bagus banget ya teman-teman ya. Ekornya paling tebal. Tapi emang kalau di sungai itu pasti di sawah gitu semuanya limbata ya? Iya, limbata. Gak ada auranti gitu bro. Auranti gak ada, itu soalnya adanya cuma di India. Guys, udah dapat berapa tuh tadi? Kasih lihat lu, di ember lu. Kita udah dapat 4 ekor. Yang rim paling tebal, Koko yang dapat. Itu merah apa? Itu ada kepiting depannya lu. Ini lu. Mana-mana? Ya, masuk lu. Keluarin. Tarik kakinya. Masuk lubang dia. Ini keong lihat deh guys, keong raksasa. Tapi enggak tahu racun apa enggak. Duo keong. Oh, Koko dapat lagi. Cepet banget dia, guys. Aku kita juga lihat ini, guys. Mana? Oh, kecil. Baby ini, baby. Baby. Arus di belakang arus. Tadi ada, guys, beneran 5 sentian. Ini apa ini? Kenapa bisa dapat nih kameramen nih? Kameramenku dapat, guys, timku, guys. Jangan biarkan dia kabur lagi, Luk. Sikat, Luk. Yeah, masuk. Ya, gimana sih, Luk? Masuk lagi dia. Guys, aku pegang kameranya nih, guys, ya, karena di sini lumpurnya parah. Kita jalan. Ayo, Koko, di sini ada yang tidur. Yuk, jangan sampai kabur. Yang ini besar, Luk. Enggak boleh kabur, Luk. Oke ya, sabar ya. 1, 2, 3. Masuk. Jackpot lagi. Dapet, guys, parah. Weh. Kita lihat hasilnya yang barusan Lucky tangkap lagi sama Bro Franz. Yes, ini. Wah, tuh. Ini gigit-gigit nih ikan. Au. Oh, jadi ini rimnya nih tapi enggak terlalu dia tebal. Dapat terus ya. Enggak terlalu tebal. Yang paling tebal yang Koko dapat tadi. Ini ada ikan kecil. Ya, dapat. Dapat. Bos, dapat, Bos. Mantap. Tuh. Lompat-lompat dia, Bos. Guys, aku dapat ikan cere, guys. Tapi dijual laku. Coba kasih lihat dulu. Lompat nih, lompat. Tuh, guys, aku dapat, guys. Ini kalau dijual laku nih, Koko. Laku aja ya? Laku, tapi harus paling 1000 ekor, 5000. Murah banget. Itu apa tuh, Bro? Cepluk barusan. Apa tuh? Oh, ada babyan nih, Koko. Ini. Ini, Koko. Oh, mujair. Mujair, guys. Ayo, let's go masuk. Woi. Tuh, guys, mujair, guys. Lihat nyamuknya udah semakin banyak tuh, dapat ikan mujair kecil. Kelihatan enggak? Tuh. Ini jaring lohanku aku bawa ini, guys, biasanya buat jaring lohan di rumah. Guys, lihat, guys. Kakiku di dalam banget. Nah, awas. Lagi satu. Di sini dulu yang agak tebel. Ya, lagi satu ketinggalan kakiku, Luk. Jangan gitu. Enggak bisa kalau ditarik, harus pakai cari selah. Lu enggak bisa. Bisa. Sini tak senternya. Eh. Oh, iya. Dah. Ah, parah, kakiku tenggelam. Kalau kayak gini, Luk. Aku ketagihan bisa tiap hari aku ajak kamu ke sini, Luk. Tunggu, Pak. Memang cuan, Pak. Tapi resikonya tahu apa? Apa? DP kita. Aku tadi lucu banget. Masuk hidung, masuk kuping. Parah banget tuh. Serangga kecil-kecil itu bukan nyamuk semua loh, macam-macam. Iya. Guys, kita lagi mau coba lihat hitung hasil ikan yang kita dapat hari ini. Tapi nanti semua ikannya aku enggak akan bawa pulang, Luk. Kita bagi. Aku akan semuanya serahkan pada bos-bosku supaya dia pelihara. Supaya dia bisa merawat. Kita lihat hasil yang kita dapat malam hari ini. Kepiting. Iya, kita pengen satu ekor kepiting, teman-teman. Masuk. Teman-teman. 2 ekor kepiting, yang ini lumayan besar. 2 ekor kepiting. Oke. 1 ekor cana limbata. Nih, guys, sudah dapat 1 ekor. Bagus, Bosku. Di jackpot. Ini bisa harga berapa nih? 200.000. 200.000. Ini yang tebal nih, Koko. Ini yang tebal, guys. Ini kalau kita keep lagi di tank masih bisa nambah lagi di potensinya. Ini bisa 500-an sampai 700 bisa. Ini 500.000, teman-teman. Ada yang berani tawar? Lumayan ini, guys. Dapat lagi yang ketiga. Ini 500 ya? Kalau di keep lama ini bisa ya 400-500 lah. 400-500. Ini kalau dijual langsung barnya, flaring dia, bosku ya, flaring marah. Kalau dia ngendok gini tuh marah. Ini ngendok, guys, namanya, guys, ya. Aku taunya ngendok mah di CS doang. Iya, ngendok gini, itu dia marah, guys. Tapi ini rimnya tipis, harganya murah. Kalau dijual berapa? Langsung 20.000. Kalau di keep lama ya paling 100 dapat. 100.000. Lumayan. Ngamuk dia. Ngamuk dia. 5 dapat mujair. Mujair kecil. Mujair kecil ini kalau masih kecil gini mungkin murah banget, murah 5 rupiah. Kalau sudah agak gede 5 rupiah. Iya, kan pertanyaan. Tapi kalau dia sudah besar sekilo ya 30.000. Kepiting ya. Lagi, guys. Sebenarnya kalau kepiting tadi ada banyak banget ya, Bos, ya? Iya, banyak banget. Lanjut.
cuman nggak kita ambilin, dia nggak mau, dia maunya cana emang. Oh cana, ini ada yang babyan kok. Cana baby guys. Ini yang baby. Ya, oh masuk, masuk. Yaudah, gapapa. Ya udah nggak apa-apa. Baby itu berapa ya harganya yang baby? Ini. Babyan palingan 10.000, tapi 10 kalau kita lama kita nggak tahu potensi ke depan, bisa dia bagus banget. Ini yang besar lagi nih guys, ini udah berapa koko tadi? Udah 4 tadi, 4, sama yang ya, kecil 4,5. Ini kalau dikit lama, dibagusin bisa 200, 300 ada uang. 300 ribu teman-teman. Habis ya, habis ya. Ini ada satu di paling mahal, cere. Ikan cere, 1 rupiah. Aduh, mantap.